Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Jemaah Masjid Kampus UGM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum rangkaian ibadah tarawih malam ini dimulai, Perkenankanlah kami, Takmir Masjid Kampus UGM dan Panitia Ramadan di Kampus UGM menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami mengimbau jemaah Masjid Kampus UGM agar mengisi soft soft terdepan terlebih dahulu, menjaga ketertiban putra putrinya serta mengondisikan telepon genggam, gawai dan barang berharga lainnya guna menjaga kekhusyuan pelaksanaan ibadah tarawih. Bagi jemaah yang berada di sof sebelah utara agar mengedarkan kotak infak ke sof sebelah selatan. Panitia Ramadan di kampus 1444 Hijriah Jemaah Salahuddin kembali membuka kesempatan berdonasi bagi jemaah untuk kegiatan buka bersama dan rangkaian acara Ramadan lainnya. Donasi dapat disalurkan langsung melalui Sekretariat Jemaah Salahuddin di sayap selatan Masjid Kampus UGM atau dengan transfer melalui kris yang terletak di depan kantor Erzis UGM. Dalam rangka meningkatkan kualitas program dan pelayanan Ramadan Public Lecture, kami membuka kesempatan bagi jemaah untuk memberikan kritik serta saran yang dapat jemaah akses melalui tautan s.id garis miring survei maskam atau dengan memindai kris yang ditampilkan pada televisi masjid. Sementara itu, Penceramah kajian buka bersama esok hari adalah yang terhormat Dr. Agus Hermanto MHI dengan tema Fikih Ekologi Respon Islam terhadap Pencemaran Lingkungan. Beliau merupakan penulis buku Fikih Ekologi. Adapun public lecture esok hari akan disampaikan oleh yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Profesor Dr. Mahfud MD, SH, SU, MIP dengan tema Pemugaran Partai Politik sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Ramadan di kampus, dapat jemaah akses melalui akun Instagram RDK UGM. Sedangkan kegiatan Ramadan Public Lecture Masjid Kampus UGM dapat jemaah akses melalui akun sosial media Masjid Kampus UGM. Terakhir, Public Lecture malam ini akan disampaikan oleh yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC CLU, dengan tema Mewujudkan Kemandirian Bahan Baku Farmasi Dalam Negeri. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada yang terhormat, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, F.C. CLU, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pertama kali saya berdiri di mimbarnya, masjid UGM ini untuk bicara dan disuruh bicaranya mengenai farmasi saya nggak ada background kesehatan karena saya sarjana fisika nuklir dari ITB kerjanya bangkir 30 tahun dan sekarang jadi Menteri Kesehatan nah saya mau cerita sedikit kenapa obat-obatan atau farmasi itu penting Bapak Ibu manusia itu banyak yang meninggal pada saat perang. Perang dengan alam disebut bencana alam. Paling besar dalam sejarah peradaban dunia itu terjadi di banjir Yangtze River, sungai, sungai Yangtze di tahun 1930-an di Cina. Merenggut empat jutaan nyawa. Jadi perang dengan alam atau antara manusia dengan alam itu paling banyak 4 juta. Kalau di Indonesia mungkin tsunami lah atau mungkin meledaknya Krakatau tahun 1883 cuma datanya nggak rapi. Nah perang yang kedua yang dalam sejarah umat manusia banyak juga menyebabkan kematian umat manusia adalah perang dengan sesama manusia. Itu paling banyak di Perang Dunia Kedua tahun 1945 dan itu menghilangkan sekitar 50 juta nyawa. Jadi kadang-kadang kita terpana juga perang dengan alam itu jauh lebih sedikit yang meninggal korbannya dibandingkan perang dengan sesama umat manusia. Nah tapi kalau kita lihat sejarah terus mundur ke belakang. Perang dengan siapa sih yang paling banyak memakan korban jiwa umat manusia? Yaitu perang dengan penyakit. Perang dengan patogen kalau istilah kedokterannya atau istilah teman-teman di biologi. Patogen itu bisa ada empat yang saya diajarin mudah-mudahan benar nyebutinnya ya. Patogen yang pertama adalah virus, seperti COVID-19. Ini virus penyebabnya, patogen virus. Kalau TBC, itu penyebabnya patogen bakteri. Kalau malaria, itu patogen yang jenisnya parasit. Ada satu lagi patogen yang jenisnya jamur. Penyakitnya apa? Penyakitnya nontonlah di HBO Asia itu ada film namanya The Last of Us. Men menceritakan tentang pandemi yang terakhir melanda dunia sampai banyak semuanya jadi mati karena manusia berubah jadi zombie. gitu ya. Yang menarik kenapa saya bilang nontonlah film ini. Karena film ini adalah satu-satunya pandemi yang disebabkan oleh patogen jenis fungus atau jamur. Dan yang lebih menarik lagi outbreaknya pertama kali bukan di Wuhan tapi di Jakarta. Jadi ada Christine Hakim di sana. Ya, jadi nontonlah film ini. Karena kadang, kadang film itu menggambarkan masa depan. Nah perang menghadapi penyakit atau patogen ini itu memakan ratusan jiwa manusia. Yang tercatat cukup baik adalah perang menghadapi patogen yang namanya pandemi black death atau kematian hitam di Eropa. Itu 1300-an juga itu. Itu yang meninggal 150 juta orang. Teman-teman ya. mungkin pernah dengar yang namanya smallpox. Itu melanda tahun 1700-an itu. Melanda Eropa dan Afrika. Itu selama uh, pandemi ini 500 tahun tuh adanya itu membunuh 500 juta jiwa ya. jadi kalau kita lihat perang yang dihadapi umat manusia yang korbannya paling banyak bukan perang dengan alam bukan perang dengan sesama manusia tetapi perang dengan penyakit khususnya penyakit menular yang disebabkan oleh kelompok apa makhluk yang namanya patogen bisa patogen virus, patogennya tip jenis bakteri, atau bisa jenisnya parasit, atau bisa jenisnya fungus. Nah, jadi saya suka bercanda sama Pak Prabowo sebagai menteri pertahanan. Kalau Bapak ternyata dapat anggaran besar, mempersiapkan tentara Indonesia untuk menghadapi perang berikutnya karena takut nanti banyak korban jiwa harusnya menteri kesehatan anggarannya lebih besar lagi. Karena dalam sejarah paling banyak mati ya karena perang menghadapi penyakit, bukan perang menghadapi sesama manusia. Kalau kita anggarannya banyak habis untuk membangun apa tuh? Alat deteksi seperti radar dan satelit, harusnya kita lebih banyak lagi spend untuk bisa membangun fasilitas deteksi seperti Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Laboratorium PCR, laboratorium Genome Sequence. Kenapa? Karena lebih banyak matinya tuh dalam sejarah. Kalau kita banyak spend anggaran untuk membangun senjata, rudal, meriam, pesawat tempur, kapal tempur, harusnya kita spend uang lebih banyak lagi untuk membangun industri obat-obatan, industri vaksin, industri surveillance untuk deteksi sakitnya apa pakai rapid test gitu ya. Supaya apa? Supaya kita siap. Kalau ada musuh lagi yang baru kita siap. Nah buat teman-teman saya mau membawa konteks farmasi atau obat-obatan dari sisi sana. Bahwa dalam sejarah kehidupan umat manusia sebenarnya yang paling banyak membunuh umat manusia adalah penyakit. Cuma kadang-kadang kita tidak merasa itu penting. Ya. Saya jamin di Indonesia lebih banyak yang meninggal karena stroke dan jantung, termasuk saudara-saudara kita, kakak kita, eyang kita, ibu kita, bapak kita, dibandingkan dengan yang kena banjir atau ledakan gunung merapi kemarin. Gitu kan? Lebih banyak yang meninggal karena stroke atau cancer dibandingkan yang meninggal karena ketembak, karena dia ikut misalnya tentara kemana ke Afghanistan atau yang lain sebagainya. Ya. Jadi tanpa kita sadari harusnya kita mempersiapkan diri dengan lebih baik menghadapi penyakit penyakit ini. Nah itu backgroundnya Bapak Ibu. Ya. Dan kalau mau dikaitkan dikait sedikit cerita yang kedua, apa sih peranan umat Muslim terhadap obat-obatan atau farmasi dunia Oh itu luar biasa. Perang menghadapi penyakit itu, penyakit menular. Itu salah satu senjata yang paling ampuh namanya vaksin. Kalau dilihat di sejarah vaksin itu dibilanginnya ditemukan oleh ilmuwan Inggris namanya Edward Jenner. Aku lihat nih tahunnya nih 1796. Tapi kalau dilihat lagi ke belakang Edward Jenner ini tahunya dari mana? Dia tahunya dari seorang ibu yang namanya Lady Montagu. Dia adalah istri duta besar Inggris yang ada di Kerajaan Ottoman Turki. Tahun 1731. Jadi Edward Jenner menemukan vaksin smallpox yang bunuh ratusan juta rakyat di dunia itu tahun 1796. Smallpox itu udah ada dari zaman dulu, udah 500 tahunnya lalu, 600 tahunnya lalu nggak pernah bisa disembuhkan. Ini penyakit sangat menular, kalau kena tiga orang yang meninggal satu. Kalau COVID itu yang kena 100 mungkin yang meninggal dua atau tiga. Ini kena tiga yang meninggal satu. Jadi fatality rate-nya tinggi. Nah, si Lady Montagu ini dia lagi bertugas di Ottoman di Turki kena keluarganya, meninggal adiknya. Dianya kena, sampai cacat uh, cacatkan mukanya nih dia sangat takut dia ingin menyelamatkan anak-anaknya akhirnya dia lihat ini do, ini tabib-tabib mungkin belum ada dokter belum ada fakultas kedokteran dulu ya tabib-tabibnya Ottoman Turki ini yang Muslim itu punya teknik sendiri itu kalau yang udah pernah kena cacar itu diambil cairannya dicacarin lagi ke yang lainnya sehingga akibatnya ada antibodinya nah dia lihat gitu dia panggil dokter pribadinya, tapi pribadinya anak-anaknya dia lindungi dengan cara itu dan terbukti selamat. Si Lady Montagu ini balik ke Inggris, dia temannya Princess of Wales kayak Lady Diana zaman dulu gitu ya. Kemudian dia ceritakan, akhirnya diteliti oleh Inggris dan akhirnya jadi vaksin pertama kali di dunia. Jadi teman-teman masih tahu dulu tuh zamannya Ottoman Empire itu Islam itu maju sekali dari teknologinya. Dialah yang sebenarnya menemukan teknologi vaksinasi. Malah sekarang beredar ke seluruh dunia, tapi dasarnya itu ditemukan oleh para dokter-dokter tabib-tabib di Ottoman zamannya Sultan Abdul Majid pertama. Karena dia membuat university Ottoman gitu ya, kayak perguruan tinggi zaman dulu dan ada fakultas medisnya untuk obat-obatan. Itu peranan dari umat Islam terhadap obat-obatan di dunia. Ya, nggak banyak yang nulis cerita ini, tapi teman-teman kalau di Google nanti bisa lihat. Nah, itu masa lalu. Supaya memberikan konteks kita memahami pentingnya peran obat-obatan, pentingnya farmasi bagi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Nah sekarang bagaimana? saya masuk jadi menteri dilantik 23 Desember 2020. saya pemain pengganti. Jadi waktunya cuma 3 tahun 9 bulan, bukan 5 tahun. Ya. Tugas Bapak Presiden 3 ke saya. Nomor satu, vaksinasi yang cepat. Nomor 2, pandemi yang cepat diatasin. Supaya teman-teman UGM bisa cepat-cepat sholat taraweh di sini nggak pakai masker kayak sekarang. Duduknya bisa dempet-dempet gitu kan. Dan yang ketiga, lakukanlah reformasi sebesar-besarnya di sektor kesehatan. Tugasnya beliau. Nah, kita lakukan strategi reformasinya itu enam pilar. Pilar ketiganya adalah reformasi di sistem ketahanan kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan pandemi, yang sangat erat kaitannya dengan farmasi. Kenapa? Waktu pandemi kemarin masuk, apa yang dibutuhkan pertama kali? Masker. Enggak ada masker di Indonesia pabriknya. Import semua. Kalau toh pun ada hanya masker kain. Enggak ada yang melt, melt blownnya tuh, yang penyaringnya di dalam itu. Sehingga kita mesti import. Bayangin waktu COVID itu semua lockdown, jadi import nggak bisa datang kan dari Cina. Begitu kena COVID, itu butuh obat karena ini virus kan, yang namanya antivirus satu satunya obat antivirus pertama kali karena saya terlibat waktu di BM Wakil Menteri BUMN namanya oseltamivir itu produksi dari kimia farma semua belakangnya pakai vir-vir itu obat antivirus jadi waktu covid ada oseltamivir ada remdesivir ada favipiravir saya baru belajar oh ternyata orang farmasi sukanya gitu semua belakangnya pakai vir-vir itu artinya antivirus kita mau bikin itu oseltamivir bahan bakunya tidak ada adanya dari Cina. Kita mau import dari Cina nggak bisa karena Cina di lockdown. Jadi rakyat kita berapa minggu tuh meninggal semua karena obatnya nggak ada. Terpaksa kita cari adanya di India. Di India dia nggak punya pesawat buat nerbangin karena kalau dari ibu kotanya ditutup. Akhirnya kita bikin charter tuh Garuda ke sana hanya ngangkut ban bakunya cuma dua drum kecil aja supaya kita bisa bikin obat antivirus menyelamatkan masyarakat kita. Banyak lagi contoh-contohnya, misalnya kalau sakit yang parah masuk ICU itu butuh obat mahal namanya Gamaras, itu mereknya Tapi kategori obatnya itu IVIG, itu obat berbasis plasma darah. Jadi obat ada yang berbasis kimia, ada yang berbasis biologi, bahan bakunya ada yang beban bakunya dari darah, ya plasma darah. Albumin, IVIG, Factor 8 itu adalah obat-obatan yang banyak dipakai masyarakat kita. Bahan bakunya darah. Indonesia darahnya banyak gak? Banyak sekali, 270 juta. Tapi obatnya nggak punya import semua. Karena apa? Karena nggak ada pabriknya. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman seperti ini, banyaknya masyarakat kita yang meninggal pada saat pandemi karena nggak ada pabriknya, kita bertekad untuk bikin pabriknya di Indonesia. Vaksin juga sama. Vaksin yang kita punya teknologinya itu berbasis virus atau berbasis protein. Kita belum bisa berbasis vektor atau berbasis RNA, DNA. Kayak Pfizer dan Moderna. nggak punya kita. Nah sekarang kita harus membangun industri itu. Kita harus membangun pabriknya. Kita harus membangun kapasitas penelitian dan pengembangannya di sini. Nah Alhamdulillah saya sekarang dua tahun lebih, tiga bulan menjabat jadi menteri. Pabrik vaksin yang tadinya satu, biofarma sekarang udah ada tiga. Satu biotis, mudah-mudahan nanti kerjasama dengan AstraZeneca bisa bikinnya vektor. Satu lagi e etana, ini akan bikin vaksin berbasis mRNA. Sekarang perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan joint venture sama Korea udah masuk untuk bisa bikin Obat-obatan yang sangat diperlukan untuk mengatasi pandemi. Nah, itu yang sekarang yang kita bangun, teman-teman, agar kita siap. Obat-obatannya, kalau ada pandemi lagi, obat-obatan itu, intinya ada tiga: dia berbasis kimia, itu zamannya Pak Harto, ada perusahaan namanya Kimia Pharma, artinya farmasi yang di bahan bakunya adalah dari kimia yang lebih advance lagi adalah yang berbasis darah. Jadi itu tadi albumin, IVIG, factor 8 itu adalah obat-obatan esensial dibangun bahan bakunya plasma darah. Indonesia belum ada. Pada darah kita banyak. Kemarin baru tanda tangan kontrak tuh. Dua minggu lalu ada perusahaan Korea akan mulai investasi groundbreaking bulan Mei ini untuk bangun itu. Ya mudah-mudahan kita jadi punya. Yang paling advance adalah farmasi berbasis biologi itu masa depan. Contohnya apa? Itu vaksin Pfizer, mRNA vaksin. Ada obat-obatan kanker yang namanya monoclonal antibodies, itu stem cell, gene therapy, itu semuanya berbasis biologi. Nah itu yang sekarang harus kita bangun untuk bisa membantu persiapan ketahanan kesehatan kita ke depan. Nah saya yang terakhir yang saya mau sampaikan, karena waktunya nggak boleh panjang-panjang, itu kondisi kita sekarang. Sekarang lagi berjuang untuk membangun farmasi, industri farmasi atau industri obat-obatan berbasis kimia, berbasis darah maupun berbasis biologi untuk memperkuat sistem ketahanan kita kalau ada penyakit pandemi lagi yang lain. Nah, ke depan yang terakhir bagian ketiga, apa sih yang harus kita persiapkan dan kita lakukan? Dan harus segera kita lakukan. Saya bagi dua untuk terkait dengan obat-obatan menghadapi penyakit. Yang pertama, kita harus mempersiapkan strategi perang yang lebih baik, karena katanya, "If you prepare for a war, actually you already win 50% of the war." Jadi, kita masih selalu siap-siap. Itu sebabnya, tentara latihan terus untuk menghadapi perang hampir semua patogen penyakit yang dekat deket lah misalnya apa Ebola flu burung lagi rame kan flu babi COVID itu semua patogennya loncatnya dari hewan COVID kan katanya dari kelelawar flu babi dari babi flu burung dari burung gitu ya semuanya itu loncatnya dari situ jadi apa yang kita mau lakukan sekarang, mau bekerja sama-sama Kementerian Pertanian, kita identifikasi binatang-binatang mana yang kemungkinan punya patogen, bisa bakteri, virus, parasit, atau fungus yang bisa loncat ke manusia. Ya itu kan, kita nggak pernah lihat ada patogen dari lumba-lumba loncat. Atau dari ikan paus loncat nggak pernah. Tapi kalau babi, ayam itu sering banget. Udah kita identifikasi. Ini 10 binatang yang memiliki probabilitas paling besar untuk loncat. Yang kedua, dari masing-masing binatang ini dicari virusnya. Virus di binatang banyak banget, kayak di manusia tuh banyak banget bakteri sama virusnya. Kita cari virus-virus mana yang cepat bisa mutasi. Virus-virus bakteri mana yang cepat menular. Menularnya bukan bersenggolan tapi lewat udara. Di binatang banyak. List tuh masing-masing binatang satu, dua, tiga. Habis gitu yang ketiga kita genome sequence. Nah kita persiapkan dari sekarang vaksinnya sama obatnya, sama detectionnya. Karena untuk bikin vaksin dan obat di binatang jauh lebih mudah dan cepat lebih murah daripada udah di manusia. Karena nanti clinical trialnya panjang. Nah itu saya bilang ke teman-teman di kesehatan, lakukanlah itu, persiapkan lebih baik. Identifikasi itu binatang-binatang yang berpotensi resiko, masing-masing berisiko identifikasi patogennya, patogennya itu kita lakukan analisa, research, Agar kita bisa tahu, obat kalau dia loncat, deteksinya gimana, obatinya gimana, vaksinnya apa, sehingga kalau benar-benar ada yang loncat, seenggaknya kita siap. Oh, udah tahu deh ini seperti ini. Nah, yang terakhir yang kita mesti siapin, teman-teman, aku mau cerita gini: ini kan orang-orang terpelajar semua di UGM, kita harus benar-benar mempersiapkan bioteknologi kesehatan. Ini adalah teknologi farmasi obat-obatan masa depan. Kenapa? Karena dia bisa secara sangat presisi dan sangat personal mengidentifikasi penyakit kita apa dan obatinya gimana. Saya sebagai orang fisika suka cerita sedikit nih. Dulu di fisika di tahun 1800-an ya late ada fisikawan Inggris namanya James Dalton dia menemukan komponen terkecil dari benda fisik namanya atom. Penemuan ilmiah ini 10-20 tahun kemudian menghasilkan revolusi industri besar di bidang teknologi laser, teknologi ruang angkasa, teknologi nuklir, bom nuklir, energi nuklir yang merubah Pak, peradaban manusia. Gara-gara penemuan James Dalton terhadap unsur terkecil dari benda fisik yang namanya atom. Di tahun 1950-an, sejarah berulang kembali. Ada engineer dari AT&T Bell Lab menemukan namanya Cloud Shannon. Dia menemukan komponen terkecil dari informasi. Kalau tadi kan komponen terkecil dari benda fisik. Komponen terkecil dari informasi dia sebut namanya Binary Digits atau Bits penemuan ini 10-20 tahun kemudian menciptakan revolusi industri di bidang microprocessor technology, komputer, hardware, software, internet technology, Google, Facebook, TikTok, semuanya terjadi. Merubah kembali peradaban manusia menjadi lebih baik. Nah teman-teman saya nggak tahu berapa banyak di sini yang kuliah di kedokteran atau biologi. Di akhir 1900-an Hal sejarah berulang kembali. Ada saintis namanya Watson Craig, Rosalind Franklin, itu menemukan komponen terkecil dari makhluk hidup yang namanya DNA. Sepuluh dua puluh tahun, tiga puluh tahun ke depan, saya percaya sejarah akan berulang, akan terjadi revolusi industri besar-besaran mengenai komponen ini di mana semua penyakit, semua obat-obatan bisa teridentifikasi dari komponen terkecilnya. Orang bisa dilihat di levelnya genetiknya dia, apakah dia akan kena sakit jantung apa enggak, dia bakal kena cancer apa enggak, cancernya tipe apa, apa dia ada bakat talasemia atau enggak, atau darah tinggi atau enggak. Dan obatnya akan precisely bisa diberikan ke dia. Karena masing-masing obat itu tergantung badannya, kita tuh seperti apa. Orang Padang sama orang Jawa bisa beda obatnya, karena genetiknya yang berbeda. Dengan kita mengetahui komponen terkecil dari makhluk hidup, bisa hewan, manusia, maupun tumbuhan, kita bisa mengetahui persis cara kerjanya seperti apa. Kita bisa tahu persis kenapa breast cancer terjadi itu di sel mana sih yang berubah, asam amino apa sih yang berubah omics apa yang berubah sehingga kita bisa melakukan treatment yang sangat pas. Saya harapkan kalau itu terjadi di masanya teman-teman sekalian kerjasama antara dokter yang ngerti medis, mikrobiologi yang ngerti biologi, sama orang informatika yang ngerti permutasi kombinasi. Karena saya mau sampaikan di sini DNA virus cuma 30.000 ribu, jadi alfa, beta, omikron, mi, delta cuma analisa 30.000 ribu DNA. DNA-nya si bakteri 4 juta 400-an. DNA manusia tuh ada tiga miliar pasang. Jadi kalau kita mencari 10.000 orang yang breast cancer, 10.000 yang sehat, ini 10.000 kali 3 miliar, 10 kali ribu kali 3 miliar kita permutasi kombinasi kita lihat. Gen mana DNA mana yang menyebabkan cancer. It needs a lot of artificial intelligence, big data analytics machine learning, karena size of data yang begitu besar. Tapi karena kita tahu setiap komponen makhluk hidup manusia seperti itu, kita bisa menentukan dengan pasti, dengan precise, dengan very personal penyebab sakitnya apa dan ngobatinya gimana. Saya mungkin saya akan tutup, saya bangkir 30 tahun, ngurusin kekayaannya orang-orang. Sekarang jadi dokter 2 tahun, ngurusin kesehatannya orang-orang. Saya nanya ke nasabah-nasabah saya -nasabah yang kaya, kamu kan punya rumah bagus, tapi senangan punya rumah bagus, tapi mesti cuci darah, jadi setiap empat hari seminggu mesti ke rumah sakit cuci darah lima jam, empat jam, apa rumahnya sedikit jelek, tapi nggak usah cuci darah. Orang kaya bilang, mendingan rumahnya jelek aja deh. Nomor dua, kamu punya mobil bagus nih, punya mobil bagus, tapi kamu kena stroke, jadi mesti pakai kursi roda, apa punya mobilnya kijang tapi nggak kena stroke bisa jalan-jalan kemana-mana. Aku mendingan lebih miskin punya kijang tapi bisa kemana-mana. Aku juga nanya, oh ini orang kaya sekali, tapi dia punya sakit kanker dia tahu sebulan lagi meninggal, apa lebih baik hidupnya miskin tapi sehat sehingga usianya bisa lebih lama lagi dan saya mendingan miskin tapi usianya lebih lama. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau bahasa Inggrisnya sebagai bankir 30 tahunnya ngurusin uang, dua tahun sekarang sebagai Menteri Kesehatan ngurusin kesehatan, the best wealth is health. Kekayaan yang paling berarti adalah kesehatan. Jadi jangan lupa hidup sehat, puasanya yang khatam, karena puasa itu adalah memperbaiki keseimbangan tubuh kita kembali. Dan rajin berolahraga, rajin check up. Saya doain semoga Hadirin hadirat yang ada di sini sehat selalu, berusia panjang, dan bisa terus berbakti bagi sesama umat manusia, karena manusia yang paling baik, saya diajarin sama ayah saya adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.